Okey, ini part kedua untuk setting jam azan ProMas. Perlukan USB kabel ni. Ini model lama, dia guna USB printer. On power, lepas tu cocok USB printer dan jam dia akan terhenti menandakan sambungan itu berjaya, USB itu berjaya. Kalau tak, buat sampai jadi. Lepas tu kena buka software lah dekat komputer. Buka software ni, lepas tu tekan smart code. Software ni diberi oleh technician ProMas lah, aku tak boleh bagi, cuma tunjuk cara je. Dan kena delete semua senarai dalam tu. Kalau belum buat apa-apa lagi, dia akan keluar dua senarai, so kena delete semua. Lepas tu tekan browse. Kalau yang semenanjung, ambil yang 060 tu lah. Tekan tu, lepas tu tekan open. Kalau nak senang, tekan dua kali. Jangan tergopoh-gopoh lah. Lepas tu untuk tahun pula, tekan browse, tekan hijrah. Ambil masa sikit, sebab kalau tergopoh-gopoh dia akan hang. So lepas tu tekan download, pastikan progress bar bawah tu berjalan. Okay, download and tekan OK. Tu untuk waktu solat. Yang kedua untuk tahun, tekan download. Download and OK. Lepas tu untuk synchronize jam, nak bagi jam tu sama dengan jam kat komputer lah, tapi pastikan jam kat komputer kita tu tepat. Software dia bagi semua. Lepas tu cabut kabel USB dan off power. Tunggu beberapa saat, lepas tu on balik. Off power, tunggu beberapa saat, on balik. Dia pun akan update lah. So ni cara yang paling sesuai untuk update guna komputer. Waktunya lebih tepat dan untuk setting kena rujuk video yang sebelum ni lah. Untuk setting manual, yang ni untuk setting auto guna PC.